laku lagi itu, apa hilang HP lagi? Iya, memang di sini kerjanya kayak gitu. Ayolah dua, boleh-boleh, siapa boleh, Rocky Maria. Halo teman-teman, sang purnama hari ini adalah hari ke-11 kita puasa. Dan kondisi sekarang di jembatan penyeberangan Tanah Abang parah banget teman-teman, parah banget. Ada yang ngaku aku 3 kali tadi. Dia menjual kerja. Kita kayak mati serta pun 3 kali deh. Siapa? Dia jual kerja di mana? Anda? Gak tahu. Dan hari ini hari Minggu, jembatan Tanah Abang parah banget, ramai banget. Lihat, kalau teman-teman lihat. Jadi ini yang tujuan ke arah itu ya, sentra Tanah Abang atau Blok F juga. Banyak yang berhenti juga, yang belanja, dan banyak yang masih lanjut jalan juga. Jadi video kali ini kita membagikan keadaan dan kondisi sekarang di 11 hari puasa ini di jembatan multiguna Tanah Abang ini. Sekarang posisinya kita udah di bagian tengah. Di bagian tengah padat banget, sumpah padat banget nih teman-teman, lihat. Seharusnya itu kalau misalkan arah ke sana itu satu jalur aja, yang arah ke sini nggak boleh sebenarnya. Jalannya kan di seberang. Jadi ini campur aduk, ada yang arah ke sini juga, ada yang arah ke depan juga. Buat teman-teman, kalau misalkan berbelanja di Tanah Abang ini, saran saya lebih berhati-hati lagi bawaan barang-barang teman-teman semua, karena kesempatan bagi mereka kalau misalkan lagi rame-rame kayak gini ya, kesempatan maling juga atau melakukan pelecehan seksual juga. Jadi berhati-hati, bisa jadi identitas juga. Nanti kalau teman-teman ada yang aneh atau ada yang ganjal sama orangnya, dilaporkan aja, karena di jembatan penyeberang ini juga ada penjaganya atau security yang bagian tengahnya. Dilaporkan aja ke bagian security-nya, pengaman yang ada di jembatan ini. Iya. Sekarang tadi tasnya dirobek, dipisau di bagian bawahnya. Gimana? Yang tadi yang saya sih lapor tuh di sini bisa lihat tasnya dirobek, sini mau. Tadi saya baru dapat kabar di bagian tengah ada yang melaporkan ke security depan. Keadaannya itu kondisi tasnya itu dirobek nih teman-teman. Kondisi tasnya dirobek, di bagian tasnya itu di belakang. Jadi dirobek pakai pisau atau pakai apa gitu. Jadi jatuh barang-barangnya dan diambil langsung sama penculiknya. Jadi bagi teman-teman yang bawa tas, bagus itu ditaruh bagian depan ya. Karena kondisi sekarang di Tanah Abang makin siang dan makin masuk ke pertengahan puasa atau lebaran, otomatis Tanah Abang makin banyak banget pembelinya dan makin itu juga makin rawan maling dan rawan yang lain-lainnya ya. Kita sekarang di toko Korea dulu, lagi mau lihat-lihat pakaiannya. Ini bagus. Pak, yang ini berapa? Ada pakaian.
ini posisinya udah mau nyampe ke arah ujung, tapi kondisinya sekarang juga ramai banget teman-teman, sampai ujung kayaknya padat banget. Jadi kita jalan itu cuma satu langkah doang, bisa berhenti satu langkah berhenti. Jadi buat pedagang-pedagangnya di sini juga jadi susah ya, karena melayani para pembelinya macet banget atau padat banget. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, di jembatan penyeberangan Tanah Abang ini juga banyak menjual pakaian-pakaian lainnya atau pakaian gamis yang bisa dipakai buat lebaran atau buat kebutuhan harian. Jadi di pasar Tanah Abang, khususnya di jembatan ini, harganya pun murah-murah dan kondisi dan kualitas barangnya juga bagus-bagus nih teman-teman. Yang mau datang ke pasar Tanah Abang atau yang mau belanja ke jembatan penyeberangan Tanah Abang, nanti setelah teman-teman keluar dari stasiun Tanah Abang langsung ketemu jembatan penyeberangan Multiguna Tanah Abang ini. Dan di Multiguna Tanah Abang ini dari ujung sampai ke ujung orang pada jualan semua teman-teman, tokonya banyak ya, kiri kanan semua. Jadi bagian toko itu bagian tengah, kita jalannya itu kiri ada yang kanan juga. Oh ya teman-teman, sambil kita jalan-jalan sedikit cerita aja ya, ini bukan pengalaman juga, mungkin bisa dibilang pengalaman juga, karena apa? Tadi di kereta api kita kan menuju ke stasiun Tanah Abang dan keretanya yang tujuan ke Kampung Bandan. Jadi berhenti tadi di stasiun Tanah Abang, kita berhenti dan ada beberapa bapak-bapak yang gerak-geriknya itu agak dicurigakan teman-teman, karena kondisinya padat di dalam kereta itu padat banget. Jadi kita harus hati-hati dan was-was kalau misalkan ada musibah-musibah apa atau ada kejadian-kejadian apa nanti di kereta, kita nggak tahu. Jadi teman-teman yang menaiki kereta api harus waspada lagi, soalnya kondisi sekarang atau keadaan-keadaan sekarang, apalagi lagi rame-rame kayak gitu, lagi itunya, lagi rawan-rawannya kejadian yang enggak yang diinginkan. Itu celana aeroport ini. Nah, ini beneran. Berapa? 3 mulai ya? Jalan. Ini kok. Terima kasih. Nah bagian ini udah agak longgar ya, tapi pas paling menuju ujung, paling ujung juga udah ramai lagi nih teman-teman. Cuma beberapa kotak doang, beberapa toko doang yang agak sepi. Habis itu ramai lagi paling ujung.
Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman agar berhati-hati lagi yang mau belanja di Tanah Abang ini dengan kondisi yang sangat ramai dan sangat padat banget. Rawan banget di kejadian-kejadian yang enggak diinginkan kayak pencopetan atau melakukan pelecehan seksual atau juga yang hipnotis. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Teman-teman jangan lengah, jangan lalai dengan barang bawaannya, dan apalagi yang bawa tas itu ditaruh di punggung di bagian depan aja kayak saya ini. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu membagikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.